Okey. Okay, ni ni kelisa kan? Kelisa tahun bila? Ni 2000 berapa lah. Tapi memang dah lama kan? Dah lama enjin K3. Ekong tadi Hakim datang tadi memang sejuk lah. Walaupun ni dah paling rapat ni memang sejuk. Ni kita buka ekong, buka ekong lah. Ekong memang tak dinafikan. Memang sejuk. Tapi kalau pasal booster ni lagi sejuk lah. Tu berganda dah. Dia satu saat, dua saat memang cepat sejuk. Cuma Hakim beritahu kereta ni masalah gearbox kan. Dia jadi light kan. Okey, ni kita dah pasang. Kita pergi test drive. Kita tengok. Sebab hanya owner je tahu tentang kereta. Sekejap, nak pergi test drive. Kakak. Iman. Tunggu je eh. Abang nak test kereta je. Duduk dengan anak. Agak-agak settle lah. Enjin K3 dekat K3. 10 tahun dah pasang kan? Enjin dah 9 tahun lebih. 9 tahun lebih dah pasang. So ni kita tengok. Okey. Ini kanan kiri. Kiri boleh. Itu dah dia nak pakai jalan kita. Ada beza tak? Okey. Dia tak ada lag sangat. Tak ada lag kan? Alhamdulillah. Okey. Oi, sedap lah. Sedap lah. Dia enjin dah K3. Pasang lagi booster. Wih, lagi ni. Tapi tu lah. Kiranya gearbox memang ada lag. Memang ada problem. Gearbox ada lag sebelum ni. Ni baru sikit. Tapi sebenarnya dah sikit. Dah janji tekan minyak. Dia dah rasa dah sebenarnya gearbox ni kan. Pick up dah rasa. Alhamdulillah. Tengok, dia owner je tahu. Kita tak tahu. Betul ke? Okay. Saya tak tahu buat kereta. Ni baru first time. Tapi aircon dia memang sejuk lah. Jealous lah kita. Kita dah pasal korang. Orang lain aircon dia sejuk. Kita tak sejuk-sejuk. Kita jadi jealous lah. Pasang tadi pun berpuluh. Dia pomen memang macam tu. Kereta orang memang kereta sendiri dah tidur. Dia biasalah tu bang. Tapi sedap lah. Alhamdulillah. Harap-harap. Sedap lah. Harap-harap okey terus. Okey terus. Oh, ini masuk ni. Ini masuk sini. Saya jalan. Kalau nak beki radiator, kalau nak beki ke radiator kereta kat sini. Ni paling terbaik. Semua jenis radiator kereta, kelori semua kat sini. Memang dia boleh buat specialist. Memang dia boleh buat. Memang betul-betul specialist. Radiator keren kan. Ui, sedap. Dia tekan sikit je ni. Rasa ni minyak ni. Sofa pakai ni minyak jimat apa? Minyak jimat lah. Cuma jangan masuk yang terbuang. Dia nak undur. Dia masuk. Kalau masuk terbu jadi ni lah. Terbu dia kelemahan. Kalau K3 terbu masuk dekat kerisa, dia satu overheat cepat. Dia panas. Overheat. Dia sebab enjin dia cepat panas. Intercooler kena besar lah. Itu kelemahan dia lah. Tapi kalau NA ni memang bila kita pakai tak masalah. Tak ada masalah. Kalau nak tahan lama NA lah. Better NA lah. Dia terbu ni maintenance dia jadi tinggi. Betul lah. Okay. Respon lagi. Okay. Alhamdulillah. Settle masalah gearbox. Respon dia cepat lah. Respon cepat kan. Dia setengah kereta. Ada owner cakap tak pasang pun gear masuk. Setengah kereta yang kita nak pasang kan. Sebab macam kita tak tahu. Sebab kereta owner je boleh akui lah benda-benda tu. Kita tak boleh nak akui. Jauh datang ni daripada Meru Kelang kan. Meru Kelang ke Sungai Buloh. Alhamdulillah berbaloi ya. Berbaloi. Harap-harapnya boleh bertahan lah sampai bila-bila ni. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih membantu. Alhamdulillah. Terima kasih percayai Dino Booster. Okay lah kita tanya. Okay, macam tu. Sudah lah. Okay. Kena buka pintu. Dia kecil. Okay. Okay, macam mana? Okay. Respon okay. Dia okay dengan... Ngau eh. Ekor memang tak dinafikan. Memang dia datang dengan suhu yang paling minima ni memang sejuk. Okey, itu saja. Kelisa 2000 tak tahu lama sangat. Itu saja. Assalamualaikum.